Untuk krokot yang berdaun bulat, bunganya ada yang gradasi, ada juga yang halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di Sari Laras Channel ya. Terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, ditunggu ya. Terima kasih. Nah, di sini saya punya dua jenis krokot ya teman-teman. Yang pertama yaitu yang berdaun bulat, kemudian yang kedua yaitu berdaun runcing. Kalau yang berdaun runcing itu bunganya berlapis-lapis, nah seperti ini, seperti bunga mawar. Kemudian yang berdaun bulat itu cuma satu lapis. Untuk warna yang lain, kalian bisa langsung datang ke sini ya. Ditunggu. Di sini saya sudah menyiapkan untuk tanam krokot, yaitu menggunakan pupuk organik, yaitu kotoran kambing ya teman-teman. Kemudian sekam yang sudah dibakar dan juga tanah. Untuk perbandingannya yaitu 1:1:1. Di sini saya juga sudah menyiapkan untuk tanaman krokot yang akan direplant atau ditanam ulang. Kemudian selanjutnya yaitu masukkan media ke dalam pot, isi secukupnya ya teman-teman. Nah, di sini juga sudah ada yang sudah saya kasih medianya. Kemudian bagaimana cara tanamnya, yaitu teman-teman tinggal potong aja. Kemudian untuk panjang tanamannya bebas sebenarnya, cuman kalau saya biasanya kalau 10 cm semua, kalau 15 cm semua, 5 cm semua. Itu kenapa? Karena nanti bunganya supaya tumbuh serempak. Untuk jarak tanamnya saya biasanya rapat. Itu kenapa? Karena nanti kalau tumbuh itu bisa rimbun semua. Terima kasih buat semua yang sudah menonton sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat ya. Buat kalian boleh like, share ataupun komen-komen di bawah. Terima kasih.